Bahagia bercampur haru seolah tak bisa ditutupi Dini Aminarti saat mengenakan hijab pertama kali. Apalagi keputusan berhijab Dini ini pun ternyata sudah lama ditunggu suaminya Dimas Seto. Lantas apa tanggapan Dimas ketika Dini keluar ke publik dengan menggunakan gaun yang menutup auratnya? Dimas memang dia pengen banget aku berhijab, banget pengen banget gitu. Cuma memang dia gak pernah memaksakan hal itu gitu. Dia cuma bilang kalau misalnya memang kamu siap ya silakan, tapi aku gak pernah mau maksa gitu. Karena untuk kita berhijab itu bukan karena paksaan orang lain gitu. Tapi aku udah bilang, aku udah berhijab. Oh ya Allah, iya alhamdulillah. Yang pasti Dimas sih seneng banget gitu. Kebetulan tadi pas aku udah begini, Dimas juga gak ada di rumah, tapi tadi udah aku foto gitu. Memang masih terasa baru Dini berhijab. Namun demi menuntaskan niatnya itu, benarkah Dini berharap agar teman dan orang terdekatnya selalu memperingatinya? Aku cuma minta sama orang-orang yang memang udah aku ceritain, kayak Mama, Dimas, Mbak Pipi, sama teman aku yang posting itu, aku cuma minta tolong diingetin aku kalau ada yang salah sama aku. Karena ya aku juga masih proses belajar untuk insya Allah mudah-mudahan misal jadi lebih baik, gitu aja. Mau lihat Jhené Cortez bermain dengan ular King Cobra? Lihat aksinya di Cumi Camp.